Ambu, ya? Kayaknya tetangga ada yang ngelahirin deh. Hah? Siapa yang ngelahirin, Mbah? Nggak tahu, tapi itu bunyinya. Astagfirullahaladzim. Abah, itu teh tonggeret. Masa nggak bisa ngebedain antara suara bayi sama tonggeret? Ih, kumasi. Hebatnya, tetangga bisa ngelahirin tonggeret. Ih, masa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau iya nengok Iteng di pondok pesantren? Iteng mondok ya, Bu? Iya. Oh, gitu. Mangga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, kan tadi ditanya teh Ambu. Kenapa Abah yang nyerocos terus? Dah, Ambu ya diam aja. Gimana sih, kan Ambu teh udah mangap, Abahnya yang nyerobot. Mangap gitu. Ah, mangap pakai. Waalaikumsalam. Abah mah. Mau ke mana, Abah? Tanya aja sama Ambu. Sana pesantren aja sendiri. Ya, mau sendiri. Nyebelin. Nyebelin, Ambu. Abah, apa saya? Dua anak. Kenapa saya yang disebut nyebelin? Sebentar, ini jadi teka-teki. Sebenarnya siapa ini yang mau ke pesantren? Abah, Ambu. Tanyakan, jangan. Kabayan Detektif Al Munawwaro berjuang selamatkan Nyai Iteng. Demi cintanya ia pun berkorban, kuras tenaga waktu demi Iteng. OPOP atau One Pesantren One Product merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dirancang untuk menciptakan kemandirian bagi para pesantren yang di dalamnya ada santri dan masyarakat sekitarnya. Didirikan di tahun 2019, sudah 1.565 pesantren yang terlibat, menghasilkan transaksi tahunan setidaknya 2 miliar rupiah, alhamdulillah. Cucu lagi belajar? Pinter. Cucu Aki pinter banget. Bulan? Ya, Bi. Rama? Cuci? Alhamdulillah, pesantren kita mendapatkan penghargaan program OPOP. OPOP itu namanya OPOP itu? One Pesantren One Product, Abi. Nah, itu sekarang Abi ingat, tadi sudah lupa. Alhamdulillah, kita juga mendapatkan uang pembinaan. Lah, kenapa kalian gak ada yang senang? Kan senang harusnya kita dapat uang pembinaan. Abi kan udah cerita semalam. Maaf, Abi. Kan yang ambil penghargaan OPOP ke Gedung Sate, saya, Abi. Oh, Abi lupa lagi ternyata. Udah tua, ternyata sering lupa ya. Kalian juga nanti, kalau sudah tua mungkin sering lupa juga. Ih, Akima lupa terus. Iya, kita sudah tua. Salah satu sifat tua diantaranya ya, lupa-lupa itu. Assalamualaikum, Pak Guru. Waalaikumsalam. Jangan tanyain. Pak Guru, lagi ngapain? Ini, aneh ini. Tadi tuh Abah sama Ambu mau ke pesantren. Mereka tuh jalan bareng mau ke pesantrennya, tapi yang jadi Abah. Ambunya masuk lagi. Berantem lagi. Tanyain jangan ya. Pak Guru, hah? Itu mah bukan urusannya Pak Guru atuh. Ini teka-teki, ini harus terpecahkan. Tanyain jangan. Pak Guru, ya? Abah dan Ambu itu ke pesantren mau menemui Iteng. Oh, Iteng bangun pesantren? Bukan, gimana? Mondok Pak Guru. Oh, mondok. Mudah-mudahan Iteng jadi istri solehah kamu. Amin, Pak Guru. Makasih ya. Ya. Ya sudah. Saya pulang dulu. Oh, ya sudah. Ya? Ya, ya Pak Guru. Pak Guru. Hah? Apa? Katanya mau pulang. Iya. Lupa. Aduh, rumah saya kan kecil. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm.
Oh iya, selain pesantren kita mendapatkan penghargaan OPOP, terus juga pendapatan uang pembinaan, juga alhamdulillah pesantren kita mendapatkan bantuan dari para alumni untuk mengembangkan kampus kita. Maaf Abi, soal uang yang dari alumni juga udah cerita Abi ke kita. Abi, semalam itu Abi udah ceritain semuanya. Abi mah pelupa ih. Iya, astagfirullah. Ternyata Abi sudah menceritakan semuanya ya kepada kalian. Memang kalau lambat minum kopi biasa suka jadi pelupa. Rama, tolong bikinin kopi untuk Abi sekarang. Ih, yang biasa bikin kopi kan Teteh. Kan yang disuruh kamu, masa nyuruh lagi Teteh? Ah, kamu suka nggak? Ih, Teteh aja yang bikin kopi. Kamu, ah kan Rama juga yang harus bikin kopi. Masa Teteh? Sudah. Kalau kalian tidak mau bikin kopi untuk Abi, Abi bikin sendiri. Abi juga barista. Abah. Kamu kenapa kayak buru-buru gitu? Pipis ya? Bukan, Abah. Mau buang air itu? Bukan. Mau kawin? Bukan, oh, bukan, Abah. Ya terus kenapa tuh kayak buru-buru gitu? Kenapa? Itu mau laporan sama Pak Kiai. Laporan apa? Apa? Pintu ruang konten jebol? Iya. Lemari uang di pontren gimana? Lemarinya juga udah terbuka dan uang pontren hilang. Astagfirullah. Abi, nggak apa-apa kan, Bi? Nggak apa-apa. Astagfirullah. Lah. Itu belum tidur? Belum. Ideng. Sudah, itu nggak usah sedih kayak gitu. Nanti Akang pasti bantuin untuk cari solusinya. Makasih Kang, tapi itu bingung siapa pelaku sebenarnya. Iya, wajar kalau Itung bingung mastiin siapa pelakunya. Tapi yang terpenting, Itung nggak bingung mastiin siapa jodoh Itung. Akang, lagi kayak gini masih aja bercanda. Iya atuh Tung, biar tidak stres. Oh iya Tung, kamu sendiri mencurigai siapa? Nggak tahu Kang, kita nggak berani nuduh siapa-siapa waktu itu. Iya, ceritain ya. Iya, kamu operasi di mana? Maaf, saya nggak operasi plastik. Namanya kenapa? Heran aja, kenapa muka kamu mirip saya? Kunci kan sama Ethan. Dia terbuka. Oh iya Teng, kalau santriwati yang bertemu dengan Iteng, siapa aja namanya? Oh, itu namanya Edo.
Dia mantan preman Ciganjing yang mau insaf. Oh, mantan preman ya. Kalau santri laki-lakinya siapa? Itu sih orang Jakarta. Katanya dia juga mantan preman di Jakartanya. Gitu ya. Oh, Teng, lupa. Akang teh ada janji sama Kiai. Akang ke rumah Kiai dulu ya. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Eh, kau sudah tahu gak uang pesantren itu hilang? Iya. Aneh ya, kok bisa hilang? Misi! Iya. Saya mah yakin yang uang pesantren itu dia, bukan itu. Bisa jadi. Dia kan mantan preman dari Jakarta. Ah, kalau gitu sama dengan santriwati baru yang namanya Edo. Edo? Iya. Dia itu temat dan preman Cijengjing yang mau insap. Edi gomblo meren. Cewek cowok? Cewek lah. Masa cowok? Hah? Ngapain kalian? Hah? Ngomongin saya ya? Hah? Tadi bilang cewek, Edo cewek. Emang saya cewek? Kenapa? Kalian suka sama saya? Ngomong kalau suka. Eh, kamu jangan petak-petak senior dong. Ini banyak kenapa? Kamu senior, saya junior, saya nggak berani, enak aja. Wanda jenglut, nah ya dong, Ma. Sok, ayo. Alah, Ma. Dia lebih galak daripada dia, Kong. Nah, sok, Ma. Saya mau nangang pisan si itu nyaho, Edo. Edo kok cantik ya? Bikin video buat Ma sama Abah. Ma, Abah. Ini Edo. Edo sekarang udah insyap, Ma. Sekarang Edo udah jadi santriwati. Edo, Edo. Abang. Jangan seneng dulu. Nah, dari kamu ujuk-ujuk itu. Jangan girang dulu. Ane cuma ngingetin aja. Ente dituduh nyolong sama santri-santri. Hah? Sembarangan kalau ngomong. Heh, wajah lembut kayak Edo begini. Nggak mungkin dicurigai maling. Kamu tuh mata jengkol tuh. Kamu pantas tuh. Apa kamu? Berani sama saya? Dasar mata jengkol. Kamu mah ngambek, nggak ngambek. Sama aja, melotot. Sebab. Bukan cuma tertangkap, semoga uangnya juga masih utuh ya Pak Kiai. Saya tidak terlalu mempermasalahkan soal uang. Uang bisa dicari, uang bisa diganti. Tapi saya akan sedih. Saya akan sakit kalau ternyata yang melakukan itu adalah orang dari pesantren. Betapa sakitnya saya, berarti saya tidak bisa membina santri selama ini. Belum tentu santri yang melakukannya, Pak Kiai. Tenang saja, insya Allah Kabayan akan membantu untuk mencari siapa pelakunya. Dari dulu kamu sering membantu pesantren ini, meskipun banyak orang yang memandang sebelah mata kepada kamu. Tapi saya percaya kamu bisa untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Maaf Pak Kiai, saya takut kepentok langit-langit rumah. Maksudnya? Pak Kiai terus puji-puji Kabayan, nanti Kabayan terbang, letok. Tiba-tiba nubruk langit-langit rumah. Kabayan bisa aja kamu. Ini tasbih kesayangan saya, terima oleh kamu. Tapi Kabayan juga punya kok. Nah, ini bukan sembarang tasbih. Tasbih ini saya berikan kepada kamu sebagai tanda bahwa kamu punya hak untuk interogasi, untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Terima Kabayan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Kabayan siap menjadi detektif Al-Munawwaroh. Bismillahirrahmanirrahim.
jadi detektif Al-Munawwaro? Iya. Nah, saya ingin Pak Guru membantu saya dalam penyelidikan ini. Jadi detektif? Siap 86. Pak Guru siap tunggu perintah. Kalau Pak Guru sudah siap, hari ini juga kita ke Al-Munawwaro. Oh, siap. Pak Guru, Pak Guru. Hah? Sini. Oh, iya. Kenapa nyuruh Kabayan jadi detektif buat nanganin masalah ini sih, Abi? Kenapa gak hubungi polisi aja? Ini masalah internal pesantren, gak usah bawa-bawa polisi. Kenapa? Teteh takut ketahuan uang itu hilang sama Teteh. Enak aja. Stop. Abi sengaja tidak lapor polisi supaya tidak terbuka ke orang banyak. Ini masalah internal. Ikuti pesan Abi. Abi percayakan kepada Kabayan, alumni pesantren Al-Munawwaro, memimpin penyelidikan ini. Paham? Iya, Bu. Abi, maaf. Abi. Ya? Maaf, itu kan minuman Rama. Jadi, nama kamu Uli? Ule, Kang? Masa Uli? Enakan Uli, apalagi ditambah tape atau peuyeum. Enak Ule atuh, ah. Ya sudah, Ule. Udah gede, lehoan. Enggak gitu juga, Ari Kakak. Iya. Saudara Ule, pada malam sebelum kejadian, apa yang kamu lakukan? Saya mah tidur, Kang. Saksinya Hendrik, bantal guling sama kasur. Kalau begitu, panggil si kasur ke sini. Ya percuma atuh Ari Kakak. Iya. Saudara Ule, apakah ada orang yang kamu curigai di pontren ini? Bentar ya, saya terawang dulu. Gua kagak punya duit lagi. Iya, gua usahain. Tapi lu jangan bawel begitu dong. Tungguin gua cari pinjaman dulu. Iya, bawel banget. Berarti kamu mencurigai Ical pelakunya? Yakin saya mah. Dia kan mantan preman. Apakah mantan preman insaf dia pasti nyolong? Enggak gitu sih. Dia kan lagi butuh duit, pasti dia nyolong. Pasti? Pasti. Kalau begitu, kalau saudara Ule sedang membutuhkan duit, apakah saudara Ule nyolong? Iya. Enggak. Jadi, kamu curiga sama Edo? Betul, Kakak. Kamu bisa curiga sama wanita cantik seperti Edo? Alamak, saya tidak tahu titik cantiknya di mana. Semua wanita itu cantik. Iya, Kakak. Maaf. Jadi kenapa kamu mencurigai Edo? Begini, Kakak. Hei, jadi. Tadam. Duit. Tidak kungiran duit. Seenaknya aja kamu gak mau bibir saya doer sembarangan. Kamu gak tahu siapa saya? Tidak, Kak. Maksud dia. Dia nggak bawa uang. Alah, masa gelis-gelis gak punya duit? Kalah sama saya dong. Hah, cepet-cepetan. Sini, saya ini nih ya. Kalian harus tahu, saya ini mantan preman. Hap. Mau saya hajar? Hah, cepetan. Tek, ilar-ular Roy. Sembarangan kacang rawai. Saya barang kacang rawai. Enak aja. Nggak, Kak. Maksud dia, jangki marah-marah. Jangki. Saya Edo, bukan jangki. Liur atau ngerti ngomong-ngomong.
Hah, sudahlah ya. Nanti kita bakal ketemu lagi ya. Tunggu saya setelah saya beli kamus. Yurain. Makanya kalau sudah malam jangan diam di luar. Cepat masuk. Bajik ini buruknya ya? Hah? Cemana aku dibilang bajing? Enggak, Kak, maksud dia kakak baik. Oh, maaf. Aku tidak tahu. Mending kalian segera masuk asrama. Ayo. Sebelum dia kembali lagi ke sini. Baik, Kak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat. Bajing. Ustadz Henry mencurigai Edo juga santriwati yang lainnya. Kalau Ule dan santri yang saya interogasi curiganya sama Ical, tetapi alasan mereka agak berlebihan, Pak Guru. Kalau begitu sama kecurigaan sama Edo yang cantik itu juga tidak relevan. Pak Guru, cantik. Oh iya, cantik. Mengingatkan saya sama mantan saya yang waktu SD. Waduh, SD sudah pacaran? Sekolah dasar? Kan waktu SMA, saya ikutan sekolah dangdut. Jadi SD-nya itu bukan sekolah dasar, tapi sekolah dangdut. Dasar Pak Guru ini ada-ada saja. Ayo, kita ke rumah Pak Kiai sekarang. Ke rumah Pak Kiai? Mau minta doa supaya nggak jomblo ya? Bukan. Tapi boleh juga. Udah, ayo. Siap. Yes. Hai. Baru masuk. Mari. Jadi kalian interogasi santri-santri saya, termasuk santri perempuan? Iya Pak Kiai, kami interogasi semuanya. Siapa nyuruh? Kan Pak Kiai sendiri yang meminta. Rasanya saya tidak pernah nyuruh untuk interogasi santri. Pak Kiai, tas B ini adalah tas B kesayangan Pak Kiai yang diberikan kepada Kabayan. Oh iya, saya lupa betul. Jadi tas B tersebut sebagai tanda saya memberi perintah interogasi, betul. Ah, ini sudah lupa nih, nampaknya jarang minum kopi. Makanya kalian rajin minum kopi, supaya itu jadi pelupa. Iya Pak Kiai. Jadi selanjutnya bagaimana? Iya Pak Kiai, kami minta tolong Pak Kiai untuk memberitahukan Teh Bulan, Kang Rama, dan Suci agar besok kita bisa bertemu mereka untuk mempertanyakan kasus-kasus ini. Iya. Jadi Bulan, Rama, dan Suci, anak dan cucu saya diinterogasi juga? Iya Pak Kiai. Iya, kalau gitu saya segera menghubungi ya. Saya cari HP dulu. Lah, HP-nya nggak dibawa. Saya cari dulu ya. Oh iya. Ya, saya cari dulu. Diminum kopinya? Ternyata belum disuguhan kopi ya. Nanti disuguhan kopi. Assalamualaikum, Bu Bulan. Jadi benar uang sumbangan alumni itu hilang? Iya, Bu. Bukan hanya uang alumni yang hilang. Uang OPOP dari provinsi juga hilang. Kok bisa sih? Bagaimana ceritanya? Iya, kami sedang selidiki siapa pencurinya. Saya yang muter-muter ke alumni untuk meminta sebagian uang alumni bulanannya untuk membeli produk-produk Almunawaro. Malu saya kalau seperti ini. Iya, Bu. Mohon maaf. Tapi saya akan segera hubungi ya, Bu, setelah ada kabar baik. Baik, segera selidiki yang benar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Ya? Kata Aki, Umi mau diintegrasi sama detektif Almunawaro. Masa sih? Iya, Suci juga. Ah, Abi mah ayah-ayah wae. Dah.
ada masalah? Kenapa ya? Assalamualaikum. Ada apa? Kalau ada yang ngucapin salam, jawab dengan waalaikumsalam. Gitu atuh, Neng. Ya udah, ada apa? Ada saya, Kabayan, dan ini Pak Guru. Maksudnya ada apa nyamperin saya? Oh iya, begini. Edoh, saya teh mau nanya perihal kehilangannya uang di pontren ini. Hei, itu bukan urusan saya. Saya ini santriwati baru di sini. Gak tahu yang begituan, gak tahu kasus begituan. Bukan apa saya. Kamu yang namanya Itung ya? Iya. Bilangin sama Kak Bayan, jangan lanjutin penyelidikan itu. Kalian siapa? Udah, jangan banyak cing-cing. Telepon, sekarang. Cing-cong, bos? Iya, cong-cong. Cepat. Aduh. Hei! Wanian siang gak ganggu. Budak kuing. Eh? Awan! Oh, payah kamu. Pulang, pulang, pulang. Kamu pulang. Ayo. Teng. Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Teng. Justru cincinnya dari tersangking. Kau lihat nggak mau putus. Saya cincin lagi tanpa mau ketakut. Kau cincin ke kok. Artinya apa, Abah? Pulang, kamu nemuin. Tapi, Abah. Ayo cincinnya. Putus cincin lagi tanpa cincin. Mau kelek ya. Putus cincin kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, capek-capek ngelakuin jurus. Tuh Pak Guru, kalau Edo merasa tidak bersalah, harusnya dia mau ditanya-tanya tentang kasus ini, bukan malah menghindar seperti itu. Hari kamu Kabayan. Dia itu menghindar, belum tentu dia itu bersalah. Lalu, apa alasannya Pak Guru? Ya, mungkin dia malu-malu naksir saya. Pak Guru. Cal. Cal. Ya. Bolehkah kita ngobrol-ngobrol tentang kasus... Lu nuduh gua nyolong? Bukan nuduh. Kan tetapi kita hanya mencari-cari informasi saja. Kalau lu nuduh gua nyolong, panggil polisi. Tangkap gua, jangan banyak nanya. Ini baru mencurigakan. Kenapa, Pak Guru? Ada dua alasan. Satu, kalau dia merasa tidak bersalah, kenapa harus menghindar untuk diinterogasi? Caranya dia bikin saya. Tapi Pak Guru, menurut saya dia menghindar dan membuat Pak Guru bikin hi gitu karena dia naksir Pak Guru. Dia naksir saya. Masa sih? Pada saat malam sebelum kejadian, apa yang ibu lakukan? Saya malam itu lapar dan bikin mie, lalu tidur. Oke. Kalau boleh saya tahu, mie-nya rasa apa, Bu? Apa hubungannya rasa mie dengan kasus ini? Oh, sangat penting, Bu. Ini mengetes daya ingat ibu. Ya, saya lupa. Oh, lupa. Oke, Ibu. Ketika Ibu memakan mie dan membuat mie, apakah ada saksi? Iya, Suci, anak saya. Suci.
Suci. Suci anak ibu yang keberapa? Suci kan anak saya satu-satunya. Oh. Tapi maaf, ini kan minuman saya. Oh, ini minuman ibu ya? Iya. Oh iya, punya saya jauh soalnya bu. Maaf ya bu. Diminum bu, diminum. Enggak apa-apa. Iya. Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih, saya udah kumbung. Ini minum kamu. Suci. Suci. Saat malam itu kamu sedang di mana? Semalam Suci habis sholat Isya, habis itu langsung tidur. Habis sholat Isya langsung tidur. Sholat Isya-nya di mana? Di masjid sama Umi, sama Abi, dan santri lainnya. Berarti kamu tidur di masjid kan? Ya di kamar lah. Di kamar. Katanya tadi sholat Isya-nya itu di masjid. Langsung tidur. Ya tidurnya pasti di masjid dong. Ya pulang dulu lah ke rumah Pak. Ya. Jadi pulang dulu tidur. Gimana perkembangan kasus Pontren, Kang? Masih buntu, Teng. Kang Rama, anaknya Pak Kiai, masih belum bisa menemui Akang, jadi repot. Ih, kok gitu? Iya, tapi tenang. Akang akan terus berusaha supaya kasus ini segera terpecahkan. Hitung percaya sama Akang. Akang kan mirip Abu Nawas. Akang mah gak bisa apa-apa, Teng. Kecuali Allah membantu Akang, jadi itu doain Akang ya. Pasti atuh Kang. Pasti Akang jadi tambah semangat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh iya, waalaikumsalam. Pak Guru, gimana? Sudah ada perkembangan baru? Saya baru saja dapat ide, Pak Guru. Ide apa tuh? Idenya ide Abu Nawas. Abu Nawas? Gimana tuh? Sudah, Pak Guru mending pulang saja. Besok bawa Iteng di sini biar saya yang handle semuanya. Enggak, ceritain. Penasaran? Udah, nanti beres semuanya sama Kabayan. Ah, udahlah Pak Guru. Tenang semuanya, serahkan kepada Kabayan ya. Oke Pak Guru? Ya. Jadi penasaran, ide Abu Nawas. Saya dapat informasi, kamu tidak mau jawab pertanyaan-pertanyaan Kabayan. Betul itu? Betul, Pak Kiai. Jangan dong. Meskipun kamu preman, kan kamu di pesantren ini ingin jadi orang istiqomah. Iya, Pak Kiai. Ingin jadi orang baik-baik, kan? Iya, Pak Kiai. Nah, kalau begitu, Kang Kabayan itu adalah suruhan saya. Saya tugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Saya pesan kepada kamu, jawab semua pertanyaan-pertanyaan Kabayan. Sanggup? Sanggup, Pak Kiai. Alhamdulillah. Saya doakan, semoga kamu tidak jadi preman lagi. Amin. Semoga kamu jadi
anak yang istiqomah. Jadi seorang yang soleh, getol sholat, getol puasa, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kamu mendapatkan suami lebih baik daripada suami yang pertama. Maaf Pak Kiai, mungkin yang Pak Kiai maksud itu Edo, saya mah Icar. Astagfirullah. Saya pikir saya sedang ngobrol dengan Edo bukan Icar. Maaf ya. Tolong kayu ini dibawa tidur oleh Neng Edo. Dan tolong besok kembalikan kepada saya. Eh, ngapain sih? Nggak ada kerjaan banget. Enggak. Ini penting. Jika kayu ini manjangin, maka bisa dipastikan Edo lah yang mencuri uang pesantren. Maksudnya nanti kayu ini bakal manjangin, iya. Kalau Edo yang nyuri gitu, memangnya kayu itu hidungnya Pinocchio? Enggak. Saya minta satu. Saya yakin kayu ini enggak akan jadi panjang kalau saya bawa. Karena saya bukan pencuri uang pesantren. Sip. Yang enggak mau ikutan tantangan kayu ini, berarti dia pencurinya. Enak aja. Sini, saya minta satu. Sip. Kita buktikan. Maaf, Abi. Ini teh apa? Abi mah makin aneh-aneh aja. Pokoknya ikuti aja. Ini usaha untuk menemukan siapa pelaku yang mengambil uang itu. Iya, tapi ini teh buat apa, Abi? Semuanya dapat, Aki. Dapat semuanya. Aki juga dapat ini. Detektif Amunawaro menentukan beberapa nama yang dicurigai. Nah, yang dicurigai itulah yang mendapatkan tongkat ini. Terus kita teh mesti bawa tidur kayu ini? Iya. Jadi Abi, kalau kayu ini memanjang, berarti dia pelakunya? Iya. Abi ngantuk, mau tidur dulu. Aneh. Iya, kayak kamu. Teteh juga aneh. Kalian pasti penasaran siapa pencurinya. Iya, A tahu. Iya, sama. Kita juga lagi nungguin. Kak Bayan, gimana? Sudah ketahuan pelakunya? Wah, ini kok ramai sekali kayak yang mau demo. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik kan mau mengaji. Ke masjid duluan aja ya. Ya udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus gimana Kak Bayan hasilnya? Ini kayu punya Kiai. Masih utuh. Ini punya Ibu Bulan. Sama masih utuh. Yang ini punya Kang Rama. Sama masih utuh juga. Jadi yang kayunya utuh bukan pencurinya? Betul. Kalau kayunya utuh berarti bukan pencurinya. Kalau memanjang baru itu pencurinya. Nih, punya gue mah tetap tidak manjangan. Punya gue juga utuh? Ngapain barengin gue? Lu yang ngapain ngikutin gue? Lu? Lu? Lu ngapain ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lu? Enak aja. Enak aja. Sebentar. Kalau Edo jalan terus, nanti dia akan ngikutin dia. Tapi kalau enggak nyampe-nyampe dong. Udah, jangan nyepelan aja. Punya gua masih utuh. Iya, masih utuh. Berarti bukan gua malingnya kan? Iya, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edo, kenapa jalannya seperti itu? Gak apa-apa, biar gak barengan sama dia. Mansin. Ini punya Edo. Masih utuh.
Berarti tinggal Suci. Hah? Gak mungkin. Dia masih kecil. Masa dia menyolongnya? Terus siapa dong? Hantu. Eh, ngomongin gua lo? Cuma ngomongin hantu? Ngaku jurig. Ya sudah. Kalau begitu, Kak Bayan mau mencari Suci dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, sana ngaji, cepetan. Hei, kita yang senior. Kamu junior. Emang kenapa kalau dia junior? Gua juga junior. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya senior juga kalah sama kita yang junior. Bener gak? Bisa gitu. Suci sedang apa? Kayu Suci memanjang ya? Enggak kok, kayu Suci memendek. Suci, kayu itu tidak mungkin memanjang ataupun memendek hanya dalam waktu satu malam. Suci memotongnya ya? Suci! Suci! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lihat Suci nggak? Enggak, Kang. Ada apa dengan Suci? Aduh, nanti deh Akang ceritain. Iteng bantuin Akang cari ya di sana. Iya, Kang. Pak Guru, nanti Pak Guru standby di rumah Pak Kiai ya. Ayo, Teng. Ayo, Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Abi, masa semua orang menuduh Suci sih yang jadi pelakunya? Ya iyalah, semua orang kan sudah mengembalikan kayu dan kayu tidak ada yang memanjang dan juga memendek. Siapa lagi kalau bukan Suci? Tidak, Abi tidak percaya kalau Suci pelakunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Suci, kenapa kamu melakukan ini semua, nak? Untung nggak lapor polisi. Coba kalau lapor polisi, bisa jelek nama pesantren kita. Apa sih kamu? Ya iyalah, Teh. Secara Suci itu cucu dari kiai ternama. Masa kelakuannya begitu? Bukan Suci, tapi Anda, Kang Rama. Iya, benar. Suci tidak mencuri uang tersebut, tapi mengamankannya. Coba jelaskan. Mengamankan bagaimana? Kejadiannya pada saat itu, saat Suci melihat seseorang yang teraniaya. Gara-gara kamu, usaha barang otomotif kita gagal. Gua jadi rugi banyak. Iya, sorry bro. Ini semua di luar dugaan. Tiba-tiba bokap gua mau ngelanjutin bisnis konveksinya. Ah, alasan itu. Hey, bos. Dengar-dengar, Pak Kiai lagi banyak duit. Betul, bos. Uangnya disimpan di ruang konveksi. Kalau gitu, kamu curi uangnya. Kalau enggak, anak buah saya yang curi uang itu. Siap, bos. Begitu, Pak Kiai. Bohong. Anak kecil kayak Suci itu penuh dengan hayalan. Ada bukti videonya. Bagus tuh. Kita sebar aja, biar semua orang tahu. Jangan. Semua orang punya kesalahan. Semua orang pernah berbuat salah. Yang terburuk adalah seseorang yang mengumbar, membuka aib orang lain. Yang terbaik adalah seseorang yang menutup, tidak mengumbar aib orang lain. Suci, maafkan Aki ya. Maafkan juga yang lainnya. Kamu tidak salah, kamu bahkan berjasa mengamankan, bukan kamu pelakunya. Ya, semua dimaafkan dan semua gak ada yang salah. Akhirnya uang pontren selamat juga. Kenapa masih senyum-senyum?
naksir ya sama saya? Wow. Hai. Maaf ya. Kami detektif Al-Munawwaroh sudah mencurigai kalian, terutama buat Neng yang cantik ini. Aduh, kok saya jadi rebutan sih? Makanya jangan asal nuduh aja dong. Dalam penyelidikan itu setiap orang harus dicurigai. Tapi kan kita mengenal Ajas praduga tak bersalah. Ah, nggak usah bahas-bahas masalah hukum lah. Udah, berisik. Diam ya. Saya tahu kok pokok permasalahannya apa. Masalah yang sebenarnya adalah kalian berdua suka kan sama saya? Iya kan? Sekarang buktikan kalau kalian berdua suka sama saya, kejar dong. Kejar Edo dalam hitungan 5. Oke? Siapa yang paling cepat, dia dapat. 1, 2, 3, 4, 5! Yang Iteng heran, kenapa preman-preman itu ngincer Iteng ya, Kang? Dua preman itu dimintai tolong sama Kang Rama yang sedang panik. Dan Rama tidak mau rahasia mereka itu terbongkar. Makanya sebenarnya Rama yang ingin dia yang menyelidiki kasus ini. Oh gitu. Abang, ya Allah. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu selamat ya dari tuduhan macam-macam itu. Masya Allah, alhamdulillah. Semua berkat detektif Al-Munawwaroh, Bu. Aduh, hatur nuhun. Abah, kayaknya layak nih kalau detektifnya dipeluk Abah. Ayo dong, Abah, peluk dong. Atuh, Bah. Ih, Abah, Mbah. Ayo peluk, Atuh, Bah. Ayo dong, Bah. Bah, ih, Abah. Jadi detektif Al-Munawwaroh? Iya. Nah, saya ingin Pak Guru juga ikut membantu saya dalam penyelidikan. Kenapa nyuruh Kabayan jadi? Oke. Kenapa nyuruh Kabayan jadi detektif? Terlibat. Belum apa-apa nanti memperburuk kita pesantren. Tembus bocor. Bulat tenang. Tahu bulat. Cerah kan euy. Heeh, 500-an. Masuk ke sini. Dasar euy. Demi cintanya ia pun berkorban. Saudara Ule. Apakah ada orang yang kamu curigai di pesan Bang, jangan ketawa, kelihatan di kamera. Jangan lanjutin penyelidikan itu. Kalian siapa? Alah, jangan banyak cing-cing. Cing-cing, bos. Oh iya, cong-cong. Abah, hati-hati. Cuyi lete sancing putus sih cing gua. Non artinya bah duka gitu. Gara-gara kamu usaha barang konfeksi kita gagal. Pengen make jasi goreng tukang ngaput meren. Walaupun sulit memang sungguh sulit, Kabayan usaha sampai mulai.